Seperti yang sudah terjadi di episode tadi malam, kemenangan sepertinya akan berpihak kepada Safira, bahwa Safira lah yang akan memenangkan persidangan. Hal ini terjadi dikarenakan Rafael tidak bisa menghadirkan saksi di persidangan yang akan membuktikan kalau dirinya tidak berbohong, bahwa selama ini dirinya disekap oleh Mona. Hal ini membuat Safira agak sedikit lega, karena sebentar lagi dirinya akan bisa tenang menjalani pernikahannya dengan Julian. Namun apakah pikiran Safira akan berubah menjadi kacau setelah dirinya mendengar pernyataan Mona yang membenarkan semua perkataan Rafael, bahwa dirinya yang menyekap Rafael selama bertahun-tahun. Ternyata Rafael tidak berhenti berusaha untuk membuktikan kepada Safira kalau dirinya tidak bersalah. Dan kini Rafael sengaja mengajak Mona untuk mengatakan kepada Safira kalau selama ini Mona lah yang menyekap dirinya sehingga dirinya tidak bisa pulang untuk menemui Safira. Nah, tentunya akan semakin menegangkan di kisah berikutnya. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.